kualitas yang kita cari ya sebenarnya, tapi jarak itu yang penting untuk kita memilih terkait hotel gitu ya. Okay. Tapi kalau fasilitas, kalau untuk hotel fasilitas, kalau tanya fasilitas jauh lebih bagus itu di Indonesia. Itulah kalau mau nyari fasilitas. Tapi kalau mau di Mekah Madinah itu pilih jarak terdekat dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Masyaallah tabarakallah. Allah tabarakallah. Gimana nih pelayanannya Mpok Tini? Alhamdulillah memuaskan, bagus, itu nomor 1. Masyaallah. Pertama tentunya. Masyaallah. Insyaallah bisa dipanggil ke sini lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, di blognya Umum Muhammad lagi ya, guys. Masyaallah tabarakallah. Gimana kabarnya saudara onlineku semuanya dimanapun Anda berada? Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bersama Mpok Entin nih. Masya Allah, kedatangan lagi yang bulan Januari saya nggak sempet nge-vlog bareng Mpok Entin. Ya. Alhamdulillah sekarang bisa nge-vlog bareng lagi. Ya, karena Masya Allah tabarakallah untuk Tentin Masya Allah selalu setiap bulan malahan ya. Ini bukan setiap bulan, yang kali ini malahan satu bulan dua kali ya, berturut-turut. Betul, betul. Ini ceritanya, keberangkatan yang kali ini kan? Keberangkatan tanggal 19 Februari ya, insya Allah akan disusul lagi keberangkatan tanggal 28. Masya Allah. Ya, jadi betul-betul memang keberangkatan di bulan ini saya tidak ada jeda sama sekali. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Amin. Sampai Jakarta besok di hari Selasa sore jam 7 malam saya sudah harus ada di bandara. Jadi saya tidak pulang, saya Masya Allah. Penerbangan kita jam 12 jam 00. Jadi malamnya saya sudah menuju keberangkatan Umroh plus Turki membersamai jamaah satu bis insya Allah di tanggal 28. Jadi malam ya, jadi 28 malamnya gitu ya. Insya Allah. Jadi selesai di Turki berapa hari nih? Insya Allah. Jadwalnya berapa hari? Berapa hari Turki, Madinah, Mekah? Turkinya 2 hari. Insyaallah. Ya, 2 malam. Untuk Madinahnya 3 hari, Mekahnya 4 hari. Masyaallah, tabarakallah. 12 hari sama perjalanan. Masyaallah, keren. Masyaallah, Tentin semoga diberikan sehat selalu. Staminanya ya semoga kuat selalu insyaallah. Terus nih, Teh. Buat yang mau ikut di apa namanya ya, bulan Ramadan bersama Mpok Entin bisa kan? Oh iya bisa. Untuk seat keberangkatan di bulan Ramadan saya ada seat di tanggal 31 Maret yang mau umroh Lailatul Qadar ya, mau dapat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yuk kita umroh bersama Samira di tanggal 31 Maret masih ada seat, dan kita ada buka seat juga di Syawal ya, di bulan Syawal. Jadi kita pulang kampungnya langsung ke Mekah Madinah. Masya ya. Allah. Jadi nanti insya Allah saya akan ada buka seat tanggal 15 April. Catat ya, untuk sahabat-sahabat online-nya Umum Muhammad. Tanggal 15 April, insya Allah saya akan membersamai jamaah untuk keberangkatan umroh reguler 9 hari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi lebaran di sini, Teh? Lebaran di sini. Pokoknya untuk saudara online-ku silahkan yang mau daftar ke bareng Mpok Entin, berangkat bareng Mpok Entin, pokoknya pelayanannya luar biasa, nggak mengecewakan insya Allah. Insya Allah, siap. Insya Allah. Nomornya Teh, nomornya? Oh iya, nomor saya mohon dicatat di 0812-1854-1657. Tolong dicatat ya, silahkan di kolom komentarnya Umum Muhammad ya, nanti insya Allah akan dibantu sama Umum Muhammad. Insya Allah saya juga siap membantu berbagai pertanyaan dari sahabat-sahabat online terkait seputar umroh bersama Samira Travel. Iya. Dan tentunya apabila itu apa namanya, mau maksudnya Japri sama Teh Entin dari YouTube-nya Umi Muhammad harus bilang
dari YouTube Umama. Iya, betul. Suka bingung. Biar nggak bingung ini dari mana YouTube, infonya betul, gitu. Betul. Ayo tes. Banyak banget yang japri saya dari YouTube-nya Umama. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena amin. Ketika informasinya bermanfaat, insya Allah bisa membantu untuk sahabat-sahabat amin. Semua terkait memilih biro perjalanan umroh yang aman, nyaman, dan amanah tentunya. Iya, masya Allah, tabarakallah, dengan Teh Entin, masya Allah, pokoknya luar biasa banget, dan tenaganya luar biasa untuk melayani para jemaah-jemaahnya. Kali ini loh, saya gak pulang ke rumah, pulangnya langsung. Iya, masya Allah, langsung ke Turki. Langsung Turki, hebat, masya Allah. Jadi, alhamdulillah, semoga dilancarkan rezekinya, sehat amin. Selalu ya Teh ya. Amin. Ayo sekarang mau kemana Teh? Saya pengen belanja ke Bintahut. Ini lagi jalan-jalan berdua nih. Biasanya jalan-jalan sama jemaah ya Teh? Iya, sekarang jemaahnya sudah istirahat. Iya, pada istirahat ya. Besok udah check out. Masya Allah. Kau asli yang bijak sih? Kuat. Hak syarikat Makkah deh. Ayo, syarikat Makkah. Bijak sih dong? Kau mesti bijak tambahan. Apa itu kuat teh? Kuat teh. Nanti di talian. Iya, nanti. Kita mau beli tas tambahan. Beli tas tambahan. Kalau tahu saya bawain teh benar dari rumah, enggak ngomong. Ya ampun. Yang kayak apa? 2 liter, 5 liter. Mungkin di sana mungkin tanya coba Muhammad kan harga jam-jam iya berapa ya ini lucu tau 50 real 50 real oh, lucu apa? Banget beli apa teh ame kemana beli ini kemana belinya ini kali ya iya ini bagus teh iya makanya lucu kelasnya ada apa Pak Jonda satu set. Coba tanya. Muhammad, ada via kasa juga, ha? Ada via kasa juga. Via kasa ada di dalamnya katanya. Oh, udah di dalam ya? Uh-uh. Ini kok merah sih? Mungkin ada tulisannya warnanya. Ini warnanya color sufi-sufi. Oh, merah. Beli termos seperti ini nih buat air zam-zam. Ini kalau di Kak Kia lebih murah teh kawas nama. Mungkin 35 realan. Ada di Kak Kia saya pernah lihat. Ya santu. Salah meren Kia. Masukin ke sini deh. Udah? Udah? Air jam dah. Tadi itu meren. Gak ada di sini mah. Kita mau cari buat air jam-jam. Tuh di depan teh. Tuh. Berapa di sini? Di luar mah 5 realan. Ini berapa real? Nih, nih. Ini 2 liter, Ren. 3 liter. Ya udahlah, gimana lagi orang ngomong. 3 liter. Ya. Ini ada ajwa, ini bukan ajwa apa? Jadi menawar berapa ini harganya? 95 real. Berarti 100 realan. 400 ribu harganya. Segitu. Ini Farma Muda masih ada di sini. Tuh harganya 38 real. Tuh Farma Muda enggak ada pesanan Farma Muda? Bisa iya. Apa permisi itu ya? 38 real. 38 41 eh teman-teman. Udah ini teteh. Udah mateng. Bakal mateng ini mah. Tuh.
Nih yang belum matang ta. Ini. Enggak, teh sekarang dimasukin kulkas, besok kalau mau berangkat langsung. Kemarin kan Teh Ami beli ini. Ini aku beli. Kapan Teh Ami ngirim ke dia? Teh Ami. Iya, kapan kesini? Kemarin dia umrah tanggal 2, tanggal 4. Teh Ami bukannya tetehnya teteh? Bukan? Oh, kirain teteh. Dan sekarang teteh nginepnya di mana teh? Aku nginepnya di Pullman Jam-Jam. Masya Allah, paket apa teh? Paketnya majolnya Samira. Masya Allah, tabarakallah. Pasti kalau bersama Pantin di Tower Zam-Zam ya teh? Ya, betul. Karena terkait hotel di Mekah, baik Mekah maupun Madinah, intinya kita perlu jarak dari Masjidil Haram ke hotel itu kita jangan sampai jauh. Ya, karena penting banget untuk kita fokus ibadah kita ya. Jadi bukan karena fasilitas yang kita cari ya sebenarnya, tapi jarak itu yang penting untuk kita memilih terkait hotel gitu ya. Tapi kalau fasilitas, kalau untuk hotel fasilitas, kalau tanya fasilitas jauh lebih bagus itu di Indonesia. Itulah kalau mau nyari fasilitas. Tapi kalau mau di Mekah Madinah itu pilih jarak terdekat dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau paket majol bersama Pontin pasti dekat ya jaraknya. Iya, dari Masjidil Haram. Itu penting banget pokoknya. Banyak sekali kita edukasi sampainya di sini baru mereka menyadari betapa pentingnya mereka terkait memilih jarak hotel. Masya Allah. Gitu ya, sampai di sini. Aduh, aku kok jadi nggak majol aja ya, gitu. Astagfirullahaladzim. Karena kita terkait di Samira kan ada berapa 4 paket yang kita jual ya. Jadi ada ring satunya Samira yaitu majol, ada ring duanya yaitu safari, dan ring tiganya itu paket di Sapawi, dan ring empatnya itu ada paket Sapara yang paling ekonomis gitu ya. Jadi insya Allah ada 4 paket itu, kita kasih tahu, kita edukasi seberapa jauh jarak hotel antara hotel dan ke masjid. Insya Allah, tabarakallah. Ya, semoga saja yang belum pernah kesini, semoga Allah segerakan ya. Amin. Untuk kita menjadi tamu-tamu Allah, insya Allah apabila mau bersama Mpok Entin bisa langsung hubungin ke nomor yang ada di video ini. Iya, betul. Karena Masya Allah, tabarakallah, dengan dampingan Mpok Entin, Masya Allah luar biasa banget dan tidak mengecewakan, Insya Allah. Full. Iya, saya ajak ke rumahku juga nggak mau, tetap mau dampingin jemaahnya. Iya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Maaf ya, kemarin diajak meet up ke rumahnya Umu Muhammad, sayanya, aduh, iya. Kalau agak sedikit lama, sayanya yang nggak bisa. Gitu. Karena mementingkan banget untuk ke jemaah-jemaahnya, iya, Masya Allah. Makanya ketemunya selalu di Masjidil hotel Haram. Saya. Jadi nggak ke rumahnya Umu Muhammad. Iya, semoga saja Allah segerakan ya Teh, nanti punya butik bisa. Amin. Ini Allah. Yang untuk ke followers Umu Muhammad kepengin apa namanya sesuatu yang dari tanah suci, insya Allah ya. Segera ya. Segera terwujud. Teh Entin, insya Allah bisa buka tempatnya. Iya, insya Allah. Insya Allah bisa pesan-pesan di Mpok Tin, insya Allah nanti pokoknya oleh-oleh dari tanah suci. Oleh-oleh dari tanah suci. Bismillah ya, mohon doanya biar lancar semuanya. Amin. Tidak ada halangan apapun ya, insya Allah. Insya Allah. Ini sebenarnya muka saya lelah banget. Tapi demi jamaah tuh semangatnya luar biasa. Insya Allah. Nih karena kita tadi habis umrah ya Teh ya. Iya betul. Teteh habis umrah, aku juga habis umrah, Masya Allah tabarakallah. Dan kita nih, aku diajak sama Pontin untuk ke restoran. Ah, di sini nih hotelnya di Pullman Zam-Zam, Masya Allah. Kita intip-intip ya Teh ya. Restorannya coba. Restonya kita intip. Ini karena sekarang ada Yom Taksis dari kemarin. Resepsionis lobby.
Dan seperti ini nih Pullman Zamzam. Mungkin yang belum pernah kesini bisa melihat video dari ini ya Teh ya. Menyaksikan video ini, Allah tampilkan bisa tahun ini bisa berumroh dan berhaji. Amin, amin. Gile udah. Room number di kamar berapa? 2 4 3 4. Dengan siapa ini? Dengan Mbak Ana. Ah, Masya Allah. Ibu dengan Korea. Siapa? Masya Allah. Masuk ke YouTube-nya. Ibu siapa? Subscribe Muhammad. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana nih pelayanannya Mbak Fanti nih? Alhamdulillah memuaskan. Bagus, itu best. Nomor 1. Masya Allah. Sama tehnya. Masya Allah. Masya Allah. Bisa dipanggil ke sini lagi. Amin. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Teh ya. Mungkin ada keperluan, apa mau bareng-bareng? Kamar, ntar nih, kamar sekamar. Ini kuncinya kasih Tante Tante, kamar kan Abi? Mama sudah 3 kali. Boleh ya mana? Aku kan banyak nih, tapi pengen melihat kamar, boleh ya sih? Nggak bisa, Ento. Emang kenapa? Udah ada apa? Oh ya Allah. Boleh, tadi aku nanya, nggak sholat, nggak ke Kaabah kita. Pengen lihat itu dari kejauhanmu gitu terang. Lihatnya dari mana? Enggak bisa. Pelakarannya gitu. Ya enggak bisa, pokoknya enggak bisa masuk sama sekali. Oh, pokoknya semuanya masjid. Kalau masuk ya masjid. Terkecuali di pelataran ya gitu. Di pelataran. Pelataran ya enggak apa-apa ya. Pelataran sini dulu. Pelataran sini bukan pelataran. Iya, di luar. Masjid kita aja enggak boleh. Kecuali musala biasa. Iya, udah enggak bisa lihat lagi dong. Musala juga enggak boleh. Pokoknya semuanya masjid kalau masuk. Ambil nasi apa tuh? Nasi biryani. Ada ayam. Ini ada ayam, guys. Enak-enak ya makanannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini loh makanannya. Pokoknya makanannya yang pasti bikin betah ya. Bikin betah. Kita makan dulu. Ini ada makaroni. Saya tidak mau ambil makaroni. Kerupuk. Jadi karena orang Indonesia itu suka kerupuk, jadi setiap menunya itu selalu kerupuk itu hadir. Ada sop juga ya Teh? Ada. Gak tahu sop apa? Sambal loh guys, ada juga. Salad ada di sebelah sana ya Teh? Ada, ya. Minumannya sebelah sana. Tuh di sana. Tuh saladnya sebelah sana. Tuh yang suka salad seperti ini. Cuci mulut. Cuci mulut. Ini buahnya ya. Ini ada kunafa. Kunafa. Ada jus apel. Jus apel. Kita ambil air putih. Mau teh, kopi. Kopi juga ada ya. Iya. Terkait untuk makan. Puas. Ya. Ya. Ini kamar hotelnya. Udah packing. Ada perpindahan ini. Enggak ada tuh orang umrohan yang rapi pasti semuanya kayak gini. Plebodia. Ini untuk ke bagi untuk kaum wanita yang mau melaksanakan ibadah umroh ya. Ini jaga-jaga pakai ini. Obatnya ya, apa Teh? Jadi ada Primolut. Ya. Ketika persiapan untuk persiapan untuk mencegah haid. Jadi kita minum sehari sekali, jamnya harus tepat. Dan ketika terjadinya haid, jadi ini ditambah dengan ini. Ya, Plebodia. Jadi belinya di sini. Ya. Kalau di Indonesia kita pakainya Plasminex. Jadi
kalau di sama. Saudi kadarnya sama. Kalau di ini namanya ini Playbodia 600 mili. Langsung mampet. Cepet. Pokoknya berhentinya cepet. Oh, jadi Tetep itu mah beli di sini? Iya, ini beli di sini. Oh beli iya. Di apotek sih. Nanti ini bisa ini nih kalau mau. Iya. Untuk jaga-jaga ya Teh ya. Kalau di Indonesia namanya apa? Bisa beli Plasminek. Plasminek tuh udah dibocorin. Jadi Teteh masya Allah setiap kesini itu aman terus ya. Aman. Dan ini bednya ada 4 bed di sini. Gak tahu viewnya kemana. Kalau yang sekarang nggak ada karpetnya Teh? Viewnya ke samping ya, nggak kelihatan. Kalau yang sekarang nggak ada karpetnya, memang di sini mah jarang. Aku kemarin ke itu ya, yang Teteh kemarin di mana? Terus di sini ada lemari, pokoknya cuma saya nggak buka, ada barang. Terus ini toilet tuh. Alhamdulillah. Yang mau umroh bareng Pontin silahkan. Tentunya dari tadi kita live ya. Yang ingin umroh bersama-sama Mira Travel dengan tour leadernya Pontin, pastikan Anda lah yang akan menjadi yang terpilih untuk bisa ke Baitullah ya. Di catat nomor yang tadi saya sudah sebutkan ya. Okay. Segera hubungi saya, insyaallah dibantu sama Umi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Umi Muhammad, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video yang akan datang. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Nasallallahu lana walakum al afiyah. Masalamah. Nusyufakum bakhair. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tunggu video selanjutnya ya.